Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan dan berdoa kepada Allah Taala, di mana pada hari ini Allah Taala masih mengizinkan kita berjumpa sesuai dengan tatanan bersama di Masjid Al Falah dari Aceh juga tercinta dalam rangka mengikuti pengajian kita dakwah Ibnu Akbar, di mana hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang unik, asyik dan juga menarik dari alam gaib yang mungkin selama ini kita belum pernah berjumpa pastinya, dan mungkin ada yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para abu dan umi yang malam ini berniat ikhtiar untuk salat Aceh akan mendengar hadis-hadis daripada Rasulullah tentang bagaimana beliau bercerita apa yang akan terjadi, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita alami setelah kematian kita. Hari ini banyak teman-teman kita yang dulunya sama-sama beriktikaf di masjid ini, tapi sekarang mereka sudah meninggalkan kita. Ada banyak hal lain yang mungkin mereka sudah rasakan. Kapan giliran kita? Kita pun tidak tahu apakah malam ini mereka akan mencabut nyawa kita. Minimal kita sudah ada pengetahuan tentang hal yang lain, walaupun ini sedikit sekali. Wa ma'uti itu minal ilmi illa fa'ika, dan tidak akan memberikan ilmu yang baik ini kepadamu kecuali sangat sedikit sekali. Dengan yang sedikit nanti modal kepada kita untuk menambah bekal kita dalam pulang ke alam akhirat, kampung halaman kita sebelumnya. Baik, sambil berdoa i'tikaf, kita mendengarkan hadis dari Rasulullah. Minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana saat ada sekelompok orang yang mau menyeberang di ketinggian Surat Al-Mustaqim. Lalu mereka ketakutan karena di bawahnya sudah menyala api neraka yang sangat besar, sangat panas pastinya. Begitu mereka ketakutan, lalu mereka Jibril bertanya, kenapa kamu takut? Kami takut akan jatuh dan tenggelam dalam neraka. Jibril berkata, bila kalian di dunia, kalian biasanya menyeberang pakai apa? Kami menyeberang bisa pakai perahu. Oke. Maka Jibril pun memerintahkan masjid yang kita tempat kita sholat, tempat kita datangi, tempat kita i'tikaf, tadi kita sholat maghrib, sementara kita sholat isya, masjid-masjid itu akan berubah menjadi perahu dan membawa kita menyeberang ketika Surat Al-Mustaqim dengan selamat, dan membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah tanpa perlu tersentuh panasnya api neraka. Berbahagialah kita, kita semua yang hadir pada malam ini dan anak-anak kita yang nantinya mereka akan jadi orang-orang yang mencintai masjid dan akan diselamatkan oleh masjid juga pastinya di alam akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa rafa'ana bi ulumi darajatnya. Telah berkatalah pengarang kitab dakwah Ibnu Akbar, dan semoga kita semua yang hadir pada malam ini, aku, Abi, Abi, Awali, dan Umi, Allah berikan manfaat dengan ilmu yang mengarah, baik dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wafil khabar, dan tersebut dalam sebuah hadis. Khabar, kalau dalam kitab tersebut hadis, artinya di sini ada sebuah An-Nabana Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuhasibu abdan, menghisab seorang hamba, menghitung seorang hamba sedang ditimbang di mizan, ditimbang amal baiknya daripada amal buruknya. Fatarja'u, maka menanglah sayyi'atuhu 'ala hasanatihi, menanglah keburukannya di atas kebaikannya. Lebih banyak keburukan daripada kebaikan, lebih buruk daripada ke.
seorang hamba pada dengan ditimang-timang dan berujing dari Allah Ta'ala, tiba-tiba banyak pula amal keburukannya daripada amal kebaikannya. Faya merubah ta'ala dihilangkan, maka Allah memerintahkan dia untuk pergi ke neraka, untuk masuk ke neraka. Karena kamu banyak keburukan, silakan, silakan masuk neraka, jalur undangan bahasanya. Kita kira tempat kuliah jalur undangan, naik ke neraka jalur undangan. Karena banyak keburukannya daripada kebaikannya. Faidah Allah Ta'ala Ibrahim alaihissalam, akrim abdi was'alhu halkanya di suma ulama dunia faghfirlahu bisyafa'atihi. Maka faidah dahaba, ketika orang tersebut sudah pergi, Allah perintahkan dia pergi ke neraka. Dia nurut, tolong dia ke neraka. Begitu diperintahkan dia pergi, tiba-tiba di neraka itu Allah yang sangat baik memanggil Jibril. Allah yaqulullah ta'ala Jibril, maka berkatalah Allah Ta'ala bagi Jibril alaihissalam, akrim abdi, dapatkan hambaku, panggil hambaku, dekati hambaku, temui hambaku. Akrim abdi, temui hambaku. Was'alu, dan tanyakan padanya, halkana, adakah dia ya jenis ulama, pernah duduk di samping ulama. Tanyakan pada hambaku, pernahkah ia duduk ma'al ulama, beserta para ulama, orang ahlimu fit dunia, di dalam dunia. Faghfirlahu bisyafa'atihi, maka ampuni baginya dengan syafa'atnya para ulama. Fais'alu Jibra'il, maka Jibril menanyakan padanya. Nah, ini cerita begini. Ada orang yang amal keburukannya banyak daripada amal kebaikan. Allah perintahkan dia untuk masuk neraka. Tapi setelah Allah perintahkan, Allah sayang, Allah punya sifat rahman di dunia dan punya sifat rahim di akhirat. Beda-bedanya kalau kita mau neraka. Panggil Allah. Coba tanya, pernahkah dia di dunia duduk satu majelis bersama ulama? Natam dengan betul. Kan disampaikan itu, nyempat itu juga boleh. Pernahkah dia duduk bersama ulama? Kalau ada, jangan biarkan dia masuk neraka. Biarkan dia lepas dari neraka dengan berkat syafaatnya ulama. Luar biasa kalau kita ilmu. Bagaimana Allah? Ya fa'illahu lalina abadikum wa lalina utumain madarajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman. Orang yang memiliki ilmu bukan hanya dapat melepaskan dari api neraka, pun juga dapat melepaskan orang yang lainnya dari api neraka. Inilah kelebihan ilmu. Malam ini belum baik, mungkin bisa tak siapa-siapa yang di malam belakangnya ini malam ini mengalami lagi. Hari ini tiba-tiba Allah perintahkan Jibril untuk memanggil kembali. Tolong panggil, pernahkah dia dulu sama? Maka Jibril bertanya, fa'as'alu Jibril, maka Jibril pun bertanya kepadanya, fa'yaqulu, maka tiba-tiba dia menjawab, apa jawabannya? Jawabannya apa? Fa'yaqulu la. Nakam dari ulama dunia, hancur. Ternyata dia enggak pernah duduk sama ulama di dunia. Hantau dulu peserta ulama, musika nyatu pada hidupnya. Jadi sebenarnya memang sudah pantas masuk neraka karena memang tidak pernah duduk bersama ulama. Artinya jangankan ikut pengajian, duduk pak kedai kopi pihan dong. Nah karena tak duduk tak ada duduk sampai mana? Sapa kedai kopi dengannya? Nah dia duduk pak kedai kopi sebenarnya. Lalu dia duduk di situ tidak pernah juga nyatu ikat pada hidup karena memang dia tak pernah duduk beserta ulama. Fayaqulu Jibril alaihissalam, maka Jibril lalu kembali kepada Allah dan berkata, apa kata Jibril? Ya Allah, wahai Tuhanku, innaka alimun bihali abdika, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang hal hambamu. Ya Allah,
Kalau saya nggak tahu itu peserta lama, jawabannya tidak. Dan Anda lebih mengetahui peserta tentang hal apa. Fa'ulu, maka Allah kembali berkata kepada Jibril, is'alhu, silakan tanyakan kepadanya, hal akhir para ulama, apakah dia pernah mencintai ulama? Duduk mungkin nggak pernah. Antum itu sudah ulama, tapi pernahkah dia cinta kepada ulama? Naik beliau aku di rumahnya lebih dari kamu. Oh, pada aku belum pernah dia cinta saja. Ada Habib Rizik Syihab yang sekarang di Mekah yang cinta saja sedikit kepada ulama. Coba tanya, kalaupun dia tidak pernah duduk bersama ulama, pernahkah dia cinta kepada ulama? Fa'asalu Jibril alaihissalam, maka Jibril pun bertanya kepadanya. Fa'ulu, maka jawabannya apa jawabannya? La, ternyata saya tidak pernah cinta kepada ulama. Selama ini orang pernah cinta hanyalah istriku satu-satunya. Saya tidak pernah jadi cinta kepada ulama dan tidak pernah ada rasa senang istriku kepada para ulama. Nyanduk di hamba yang kita mau nerakanya. Jadi bukan lagi kan dari tingkat pendiri memang udah gak pernah duduk sama ulama, dia gak pernah pun dalam hatinya terbersit rasa suka, rasa cinta, rasa senang kepada ulama siapapun itu, gak pernah ada rasa seperti itu. Fa'ulu, maka Jibril pun berkata kepada Allah, lalu Allah berfirman kembali kepada Jibril, is'almu hal jalasa alama pernahkah dia duduk dalam hidangan beserta ulama sekali saja? Jadi bukan duduk bersama ulama, duduk bersama dalam hidangan. Artinya lagi cerita benar, duduk di kedai kopi ulama duduk sekali. Pernahkah dia satu kedai kopi bersama ulama? Ulama duduk sekali, dia duduk sekali. Yang menjadi pernah enggak? Kata Allah, nyatuk Allah genuk bantu. Nyantuk Allah menerbi poin, menerbi bantuan kepada dunia supaya orang itu tidak masuk neraka. Fa'asaluhu, maka Jibril pun bertanya kepadanya. Fa'yaqulu, maka dia menjawab. Apa jawabannya? La, gak pernah. Ilum yang nalgalan dengku gedura kedeku, ilum menengah. Bisa nyantuk, nantuk, takut dengkunya ada kayak bayi walau nantuk harapan. Jadi nyantuk urut, gak pernah duduk pun satu majelis di kedai kopi dalam maida dalam hidangan atau kanduri bukan kanduri maulid dan kok beli dalam pokoknya datang di luar ando gak pernah duduk satu sekali makan dengan para ulama. Nyanduk orang ini yang mau masuk ke neraka. Fa'yaqulu hal sakana fi masjidi sakana fihi alimun fa'asaluhu fa'yaqululah, pernahkah kamu tinggal menetap di suatu tempat yang di situ pernah duduk ulama atau orang alim? Kita pergi ke kedai kopi, bukan sekali dengan ulama, tapi di tempat itu pernah pergi ulama. Nah, berdua kerum atau berdua kedai kopi itu. Tapi latar belakang kedai kopinya, fa'yaqulu la. Maka dia berkata tidak pernah juga. Di mana tempat pernah duduk ulama, di situ dia tak pernah pergi. Nah, ulama duduk pada kumpis, pokoknya hatinya ada yang kumpis. Seperti itulah tingkat dia jauhnya dengan para ulama. Bahkan di tempat yang pernah, bukan sekaligus, yang pernah duduk ulama di tempat itu, dia pun tidak pernah duduk di tempat tersebut. Fa'yaqulu Jibril alaihissalam, maka kembali Jibril bertanya alaihissalam, salbu, tanyakan kepadanya, hal hibba rajulan yuhibbul ulama. Pertanyaan terakhir, pernahkah dia mencintai seseorang yang mencintai ulama? Fa'yaqulu na'am, maka berkatalah lelaki tersebut iya. Dia cinta kepada istrinya, istrinya
cinta kepada ulama itu sudah cukup membebaskan dia dari api neraka. Jadi ini batasan terakhir. Cinta kepada ulama enggak pernah, duduk bersama ulama enggak pernah. Bahkan duduk satu hidangan bersama ulama, bahkan duduk di tempat yang pernah ulama duduk itu enggak pernah. Tapi minimal dia pernah suka dengan seseorang yang orang tersebut suka kepada ulama, ini sudah cukup baginya. Fayaqulu ma'am, maka dia berkata dia. Fayaqulu wa'u ta'ala Jibril alaihi salam, maka Allah berfirman kepada Jibril alaihi salam, khud biyadihi wa adkhilhu jannah, pegang tangannya, ambil tangannya, genggam tangannya, wa adkhilhu jannah, dan masukkan dia ke dalam syurga. Luar biasa kasih sayang Allah menerangkan melewatkan bagaimana Allah sayang dan memberikan penghargaan kepada ilmunya para ulama. Bahkan kita pernah suka kepada seseorang yang orang tersebut suka kepada ulama, ini pun membuat kita bebas dari api neraka dan boleh masuk ke dalam syurga. Kut dia diambil tangannya, genggam tangannya, lalu pada hilul jannata, masukkan dia ke dalam syurga. Fa'inna'u kana yuhibbu rajulan fid dunya, sesungguhnya dia pernah mencintai seseorang di dunia. Wa kana dzalika rajul yuhibbu ulama, dan adalah orang tersebut mencintai ulama. Fa'afatu lahu bibarakat dzalika rajul, maka aku ampuni baginya dengan berkat orang tersebut. Luar biasa ilmu para ulama, bukan hanya memberi syafaat kepada orang langsung, tapi bahkan berlapis. Ada kita di sini yang cinta kepada ulama, insya Allah orang-orang sekeliling kita yang bahkan buronyo, rumok, jemaat jauh sini, lalu memimpin empat orang dengan arti kalau jemaat, hanya empat mengejar dong. Tapi insya Allah Allah bebaskan suami kita kalau istrinya rajin. Begitu juga kita, mungkin anak kita, keluarga kita ada yang jarang ke masjid, jarang ikut pengajian. Tapi insya Allah dengan berkat kita cinta kepada ulama, Allah akan bebaskan keluarga kita juga pun dengan berkat ilmunya para ulama. Inilah kelebihan ilmu. Makanya saat ini jangan ragu, jangan takut. Intan dan ini budaya, Ya'juj pun dan ini budaya. Suatu saat kelak dia yang akan duduk di sini, dia akan memimpin pengajian di Masjid Al-Falah kita tercinta. Begitu bangganya kita sebagai orang tua melihat anak dan kita berdiri di depan sebagai imam mengimami jemaah. Begitu bangganya kita anak dan kita berdiri di atas mimbar lalu berbicara di depan semua khalayak memberikan ilmu agama. Begitu senangnya kita bila anak dan kita nantinya minimal menjadi orang-orang yang mencintai masjid dan mencintai ilmunya para ulama. Karena dengan berkat dia, kita yakin generasi penerusnya, anak-anak dia nantinya, insya Allah pun juga akan masuk syurga dengan berkat kelebihan ilmu, fadilatul ilmi. Dan inilah yang kita harapkan, jangan putuskan sampai bapak dan ibu. Biarkan anak-anak kita yang masih kecil seperti adinda kita ini, biarkan mereka hadir di masjid. Walaupun lari-lari, walaupun lompat-lompat, walaupun diam-diam, pekat masjid. Karena mereka lah kelak yang apabila kita sudah terbaring terbujur kaku dibalut dengan kain kafan, mereka yang punya rasa cinta kepada masjid, mereka yang akan terus menghidupkan masjid ini dengan ilmu-ilmu para ulama yang tersimpan dari kitab-kitab ini, dan mereka akan mengajarkannya, menyebarkannya ke khalayak ramai, baik secara umum ataupun melalui video-video di YouTube. Sekarang kita banyak pengajian online, ada di Facebook, ada live di Instagram juga. Boleh ikut pengajian bagi ibu-ibu yang mungkin halangan tidak sempat ikut pengajian. Pengajian ini saya rekam dan nanti ada sesi-sesi juga di YouTube-nya saya. Jadi boleh ditonton. Kalau kira-kira rumah malamnya halangan tidak ikut pengajian, boleh dilihat rekamannya. Rekamannya persis seperti pengajian kita sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan ilmunya para ulama, Allah berikan keberkahan kepada kita, walaupun berlapis,
walaupun orang tersebut cinta kepada orang yang mencintai para ulama. Dan di atas cerita inilah, di atas hadis inilah telah datang juga satu hadis lainnya. Apa hadisnya? Yang syurubah ta'ala yawmatiya masyarakat dunia kali ini awai Muhammad Duri wa'anakiya minasakbaran wa'asuhah minalbiski minalbiski al-Fadir wa'atuhah min subat jadi akbarin yarkuha ahlul jama'ati wal-azmi yakudunaha wal-a'imatu yasukunaha fa'amiruna fi arasad al-qiyamati fa'yunadi ya ahlul arasadi maha cerita ini diceritakan bahwa ada hadis satunya yang berkata pada hari kiamat Allah mengumpulkan masjid-masjid di dunia, masjid di dunia kalibil seperti unta. Allah jadikan masjid kita, masjid Al-Falah Hidayah Jahirkan ini Allah jadikan seperti unta, tapi kaki-kakinya dari intan. Yang ini jadi kakinya unta, kakinya di ruang jadi intan, dan lehernya paulubuhan dari za'faran. Leher-leher untanya dibuat dari za'faran. Warasulah dari segi asfar, dan kepalanya dari kasturi yang semerbak. Watahruhah dan punggungnya min subat jadi akbar dari permata yang berwarna hijau. Di punggung unta tersebut dari subat jadi permata hijau. Dan orang-orang yang kuat alu jamaah ditunggangi di atas masjid oleh seluruh orang yang sholat jamaah di masjid. Abu Abi Abi Awalin berwarna jamaah, semua kita naik di atas punggung unta tersebut. Masjid ini jadi unta, kita duduk di atasnya. Kita duduk di atas punggung unta tersebut. Wal masjid yaqudunaha, dan para masjid menuntunnya. Orang yang menjadi bilal di masjid yang mengumandangkan azan, mereka lah yang memegang tali gergamnya. Mereka yang menarik masjid tersebut, menuntun dan membawa masjid tersebut. Wal a'immatu, dan para imam yasukunaha mengiringinya, mengikutinya. Jamaah itu yaitu muazzin bila dari bakalau imam ikut di samping. Jamaah duduk santai yaitu bukan duduk santai. Imam-imam mengiringinya para imam yasukunaha fayadiruna fi arsalatil qiyamah, maka mereka berlalu di padang kiamat. Mereka berjalan, berjalan ke masjid. Oh, ini masjid Al-Falah Dajjal. Empat masjid syuhada akan duduk. Empat masjid syuhada akan berjalan ke masjid. Kita kan ada pada masjid. Tanya orang yang ada parif, banyak jamaah di masjid Kuda. Boleh duduk di masjid mana saja. Dapat tiket masjid ini, boleh duduk di masjid sana. Jadi kita ada beberapa tiket, boleh pilih di mana saja. Karena kita jamaah di beberapa masjid. Fayunadi, maka ditanyakan oleh para orang yang berada di penghuni padang. Ya Al-Aqsad, wahai para penghuni padang masyad, maha ulai minal mutarrabi, minal malaikat mutarrabi, bukanlah mereka dari golongan mereka. Siapa orang tersebut VIP? Boleh duduk di atas unta yang kakinya dari intan, punggungnya dari subarja, lehernya dari zafaran. Siapa mereka yang duduk di atas itu? Apakah mereka para malaikat al-mukarrabin? Bukan. Wala minal anbiya al-mursalin, mereka juga bukan para nabi dan rasul. Bal ha'ulai ummat Muhammadin, bahkan mereka adalah umat Nabi Muhammad. Alladzina yaqulluna shalawatan min al-jama'ah, mereka menjaga salat mereka beserta jamaah. Abu Abi Abi Awalin yang selalu saya imam duhur di sini, nah udur, saya sholat asar di sini, nah udur tempat dokmen selalu ada juga. Selalu saya sholat ada orang-orang kita, dan inilah yang fadlul sholawatul jamaah. Orang ini yang selalu menjaga sholat mereka
beserta jamaah. Wayuqalu, dan dikatakan bahwa Allah menciptakan seorang malaikat menceritakan lain di depan. Satu lagi cerita. Jadi tadi ceritanya tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita beserta rombongan kasihannya musuh. Bagaimana Allah menyelamatkan kita bersama masjid yang kita tempati. Jadi sudah ada dua cerita. Satu cerita dari tentang bagaimana orang selamat dari api neraka berkat cinta kepada seseorang yang juga cerita ulama. Satu cerita lagi tentang bagaimana masjid membawa kita melalui pada masyarakat dengan rupanya yang seperti unta dan diikuti oleh para imam dan diikuti oleh para imam. Dua cerita dulu sebelum kita buka sesi pertanyaan. Ada pertanyaan? Bantuan kita mengeluarkan uang, uang yang sama, jumlah yang sama, nilai yang sama, dengan cara yang berbeda, dengan niat yang berbeda, dengan penerima yang berbeda, akan berbeda pahala. Contoh, kita punya uang 100.000, kita berikan kepada orang kaya. Ada orang kaya, lalu kita berikan ini. Pak, belum sampai satu lebih. Belum sedekah menurut kita akan dapat pahala 10. Lalu kepada non muslim, kepada non muslim kita akan dapat pahala 10. Lalu kita sedekah kepada orang kaya akan dapat pahala 100. Kalau kita bersedekah kepada orang yang miskin, maka kita akan dapat pahala 200. Kalau kita bersedekah kepada keluarga kita, kita akan dapat pahala 300. Kalau kita bersedekah kepada para ulama, kita akan mendapat pahalanya sampai 700 kali lipat. Dan inilah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang mendekatkan hartanya pada jalan Allah, maka seumpama dia seperti menanam satu bulir padi, lalu padi tersebut menumbuhkan 7 tangkai, setangkainya menumbuhkan kembali 100 bulir. Artinya 700, satu berbalas 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan melebihkan lagi kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya apa? Pahala bersedekah, uang yang sama bisa berbeda pahalanya. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu afdalu lil aqraba. Jadi sedekah itu lebih bagus kepada kaum kerabat. Artinya bila ada saudara kita yang lebih membutuhkan daripada teman lain, juga teman syara. Begitupun sedekah jauh lebih bagus kepada orang yang muslim, karena kita satu akidah, daripada membantu orang yang non muslim. Apakah ada pahala
itlak membantu, itlak memberikan sedekah, sudah ada pahalanya, baik itu muslim ataupun non muslim. Tapi pastinya pahalanya jauh lebih berbeda. Hari ini kita membantu masjid saja, tajuk sedekah ke orang di dalam masjid, pahalanya beda. Tajuk sedekah ke bilik masjid, pahalanya beda. Kita memberikan sedekah untuk masjid, pahalanya lebih besar lagi. Kita bukan bersedekah, berwakaf ke masjid, itu pahalanya juga beda. Hari ini tadi tip sedekah memilih tengku, belum sedekah satu lipat ke masjid. Kita sebut sedekah, pahalanya banyak. Tapi kalau kita sebut saya wakafkan, kita tadi punya uang 100 ribu, kita beli semen 2 sak, saya wakafkan semen ini untuk masjid, itu pahalanya jauh lebih besar. Padahal uangnya sama, 2 sak 100 ribu juga, tapi pahalanya jauh berbeda. Karena wakaf dan sedekah jauh lebih besar pahala wakaf. Begitupun dengan pemberian kita kepada non muslim. Kalau kita sekedar memberi, kita tetap dapat pahala, karena ceritanya ini pemberian kita tanpa menghitung tidak. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang muslim akan jauh lebih besar. Begitupun yang muslim yang miskin akan jauh lebih besar pahalanya sedekah kita daripada muslim yang kaya. Muslim yang miskin lagi keluarga jauh lebih besar. Muslim yang miskin lagi keluarga lagi ulama di Uyabut. Nah, kemudian di Uyabutnya jauh lebih besar. Karena dia orang yang menuntut ilmu. Jadi pemberian kita kepada orang walaupun non muslim insyaallah tetap pahala, tapi dalam kaitannya dengan pahala kita pastinya jauh lebih kecil daripada memberikan kepada orang yang muslim. Pemberian kita, apakah boleh membantu? Boleh. Islam adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Kita diperintahkan untuk membantu semua orang, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun agamanya. Tapi tetap dahulukan, prioritaskan kepada kita yang sama satu agama. Kisah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila ada orang berhutang, hutang tersebut pada judi, lalu dia gunakan uang tersebut pada judi, apakah uang tersebut akan melilit dia di akhirat? Iya. Uang mempunyai dua sisi mata uang, dua sisi pertanyaan. Rasulullah bersabda, la yazalu pada mu'abdin, tidaklah jalan kaki seseorang sehingga ditanyakan di hari kiamat dari min umrihi fi ma'afna, daripada umurnya kemana dia habiskan, wa min malihi, daripada hartanya, min maktasabahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Harta yang kita miliki kita dapatkan dari berhutang. Berhutang artinya kita ada kaitan dengan sesama manusia, dan inilah yang membuat hutang al-wa'udin, janji saja adalah hutang, dan hutang harus dilunasi. Saat hutang dilunasi, kalau uang ini kita gunakan ke judi, ini dosa yang lain. Mau hutang kita gunakan ke lain, negara berakan alahilu kucu listrik negara bangunan penjen ke hantu penegara tekan hadirkan kucu listrik. Perbuatan kita mencuri listrik itu haram. Masalah uang itu dari pajak, pajak itu pun belum tentu halal juga. Masalah uang itu dari pembayaran retribusi gereja, itu kita nggak mau tahu. Yang penting mengambil barang orang lain tanpa hak, berhutang uang orang lain tanpa membayar, ini tetap ada konsekuensi di akhirat. Tamutang taiko, taputang judi. Mutang kita kena dosa kepada manusia, judinya dan apa. Jadi setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensi hukumnya, dan pastinya ini akan terkena pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat. Saya insyaallah hutang kita tetap harus bayar walaupun uang itu kita gunakan ini. Alhamdulillah bayi lepek tapi ini tetap harus bayar. Karena hutang dari manusia tetap harus dilunasi. Masalah waktu itu haram, itu dosa kita sendiri. Kita punya waktu 1 menit lagi hampir ini haram. Insyaallah mudah-mudahan bisa terjawab, dan pastinya selesaikan urusan kita dengan manusia baik utang-piutang, karena memang ini tidak bisa diselesaikan di dunia, harus di akhirat kita akan capek mencari orang tersebut lagi. Kurangnya na agen sampai tamu tak kaji utang payah, walaupun uang itu uang haram ya.
tentang supaya banyak cerita tahu. Oh, ini PKB, kalau belum PKB bisa ya, karena antara kita sama manusia kita punya waktu. Sebentar kita bacakan Fatihah untuk semua kita. Silakan masing-masing berniat artinya apa yang dimaksudkan baik kepada Allah kita atau baca kita yang belum sampaikan. Bila seperti Nabi Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantang lebih hajat ini.